Pilkada Serentak 2018 akan memasuki tahapan pencocokan dan penelitian atau disebut coklit daftar pemilih pada rentang waktu 20 Januari sampai 18 Februari 2018. Tahapan ini termasuk yang terpenting karena di sanalah kunci kedaulatan dan hak konstitusional rakyat berada. Setiap desa atau kelurahan hanya diawasi satu orang petugas pengawas lapangan atau PPL. Demi pilkada demokratis, jujur, dan adil, mari berpartisipasi mengawasi tahapan coklit daftar pemilih. Saya akan memastikan petugas coklit mendatangi rumah saya. Saya akan memastikan semua rumah di perumahan ini didatangi petugas coklit. Saya pastikan data kami di KTP sesuai dengan data kami. Saya akan pastikan nama saya dan keluarga ada. Saya akan melaporkan ke pengawas pemilu kalau nama saya tidak dicatat. Insya Allah, saya pastikan petugas coklit mencoret anggota keluarga saya yang tidak punya hak pilih. Pastikan jadwal coklit. Bila menemukan ketidaksesuaian data, pastikan petugas coklit melakukan penyesuaian. Laporkan dugaan pelanggaran yang Anda temukan kepada Panwaslu Kelurahan atau Desa atau pengawas pemilu terdekat. Ayo, awasi coklit 20 Januari 2018 sampai 18 Februari 2018. Bersama masyarakat, awasi pemilu.